source of hydrocarbon. Okay, source of hydrocarbon salah satunya adalah petroleum, juga dikenali sebagai crude oil. Apakah yang dimaksudkan dengan petroleum? Okay. Petroleum bermaksud a mixture of simple or long chain of hydrocarbon. Okay. So kita perlu highlight perkataan simple and also long chain. So maksudnya di dalam petroleum itu terdapat campuran sama ada simple ataupun long chain of hydrocarbon. Seterusnya, adakah petroleum yang kita dapat itu kita boleh pakai terus? Jawapannya tidak. Okay. So, apa yang kita perlu buat adalah need to be, okay, perkataan ini, refine through distillation process. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan refine? Refine ini kita boleh katakan dia, kalau ditranslatekan menjadi perkataan memperhalusi. Seperti itulah, melalui distillation process. Maknanya petroleum yang kita dapat tadi, kita akan perhalusi dia ataupun kita akan pisah-pisahkan dia sama ada dia menjadi simple hydrocarbon ataupun long chain hydrocarbon melalui distillation process. Baiklah, seterusnya untuk proses kita terbahagi kepada dua. Okey, yang mana yang pertama dikenali sebagai fractional distillation. Dan yang kedua adalah cracking process. Okay. Kita masuk kepada proses yang pertama, iaitu fractional distillation. Okay. Fractional distillation is the fraction of hydrocarbon in petroleum separated at a different temperature according to the size of hydrocarbon. So apa yang dimaksudkan dengan separated at a different temperature according to the size of hydrocarbon? Okay, maksudnya adalah, okay, kat sini saya bagi table, kita ada dua jenis molekul. Yang pertama small molecule, yang kedua large molecule. Untuk small molecule, of course kita tahu bahawa size dia itu adalah small. Begitu juga dengan large molecule. Okay, dia mempunyai large size. Okay. Apabila size itu berbeza, okay, kita akan kaitkan pula dengan boiling point. Yang ini merujuk kepada different temperature tadi. Okay. So, untuk small molecule, dia mempunyai low boiling point. Manakala large molecule, dia mempunyai high boiling point. Okay. So, bila kita sebut pasal boiling point, okay, kita boleh kaitkan dengan keupayaan dia untuk berubah kepada gas. Okay, keupayaan dia berubah kepada gas. Okay, so bila dia mempunyai low boiling point, okay, so small molecule tadi tu dia akan rise to top of the tower because of dia easy untuk vaporize menjadi gas. So that's why dia akan pergi ke atas, bergerak ke atas, iaitu menuju kepada top of tower. Okay, berbalik kepada large molecule, disebabkan oleh dia high boiling point,
Okay. So maknanya memerlukan temperature yang sangat tinggi untuk reach boiling point dia. So dia still remain at the bottom of the tower lah. Dia akan pergi kepada bottom of the tower. Okay, seterusnya kita akan bergerak ke main uses of hydrocarbon compound derived from a fraction distillation. Okay, kita ada dua main uses. Yang pertama kita akan pakai sebagai bahan api, iaitu as a fuel, iaitu bahan api sama ada pada kenderaan untuk memasak dan sebagainya, dan juga kepada as a raw material for the petrochemical industry. Okay, nah, ini adalah kegunaan hydrocarbon compound yang diderive from a fraction distillation. Okay, seterusnya ada satu gambar diagram kat sini. Saya akan labelkan diagram ini sebagai diagram 1. Okay, so kita akan tengok skematik dia. Pertama sekali kita akan tengok di mana petrol itu akan masuk. Okay, petroleum. Ini dia akan masuk di bawah ini. Okay, ataupun crude oil. Crude oil inlet. Okay, and then bila dia masuk, dan awak boleh lihat dekat situ ada dua temperature yang berbeza. Okay, yang atas tu 40 degree Celsius. Okay, yang mana kalau yang bawah tu 340 degree Celsius. Okay, dua temperature yang berbeza. Okay, seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Okay, yang berada di top of the tower. Okay, yang ini. Okay, top of the tower. Yang ini selalunya kita refer kepada small molecule. Okay, manakala yang berada di bawah ini, okay, kita refer kepada large molecule. Okay, so seperti yang saya beritahu tadi, small molecule dia mempunyai low melting point, then dia mempunyai bright color. Okay, color yang cerah. Yang ketiga, dia highly combustible, iaitu mudah terbakar. Okay, combustible. And then last sekali, less viscous, iaitu kurang likat. Okay, itu dimaksudkan dengan less viscous. Okay, itu refer kepada small molecule. And then bila dia menuruni ke bawah, okay, seperti saya kata tadi, okay, large molecule akan berada di bawah. So antara ciri-ciri large molecule ni adalah dia high boiling point, and then dia dark color, and then dia low combustible, and then dia high ataupun more viscous. Okay. Okay, itu adalah ciri-ciri untuk small molecule and also large molecule dalam fractional distillation. Okay, seterusnya kita akan pergi setiap produk yang terhasil daripada fractional distillation ni lah. Okay, yang pertama sekali, yang paling atas dan paling kecil, small molecule, adalah petroleum gas. Okay, petroleum gas. Okay, yang mana bilangan karbon, okay, saya tulis kat situ total carbon. Okay, daripada 1 carbon sehingga 4 carbon. Okay, dan okay, untuk boiling point dia pula, the temperature boiling point dia berada kurang daripada 40 Celsius. Okay,
petroleum gas. Dan kegunaan dia adalah untuk cooking gas. So, manakala yang kedua pula, di bawah petroleum gas, okay, dia masih lagi berada di tempat yang agak tinggi di dalam tower tu, iaitu kita kenali sebagai petrol. Okay. Yang mana bilangan karbon dia adalah, okay, total karbon dia adalah di antara 5 karbon sehingga 9 karbon. Okay. Dan boiling point dia pula berada di sekitar 40 Celsius sehingga 75 Celsius. Okay. Dan kegunaan dia adalah untuk fuel for vehicle. Adakah petrol ni untuk semua vehicle? Okay, jawapannya tidak. Kita tengok selepas ini. Okay. Seterusnya adalah naphtha. Okay. Yang mana naphtha ini? Okay, naphtha. Naphtha. Maaf. Naphtha. Yang mana bilangan karbon dia adalah di antara 5 karbon sehingga 10 karbon. And then dia punya boiling point berada di sekitar 75 Celsius sehingga 150 Celsius. Okay. And then kegunaan dia pula adalah untuk raw material. Raw material for petrochemical chemical. Okay. And then selepas nafta kita ada kerosin. Kerosin yang mana bilangan karbon dia, okay, daripada 10 karbon sehingga 16 karbon, dan boiling point pula berada di sekitar 125 Celsius sehingga 300 Celsius. Yang ini digunapakai, okay, dalam fuel for aircraft. Seterusnya adalah diesel. Okay, diesel oil. Okay, yang mana total carbon dia bermula dari 14 karbon sehingga 20 karbon, dan boiling point dia bermula dari 125 Celsius sehingga 300 Celsius. Dan uses dia, okay, kegunaan dia adalah untuk fuel for heavy vehicle. Dan seterusnya adalah fuel oil. Okay. Fuel oil. Yang mana total carbon dia bermula dari 20 carbon sehingga 70 carbon. Dan boiling point dia pula, okay, bermula dari 350 Celsius sehingga 500 Celsius.
Okay. And then last sekali adalah bitumen. Okay, yang mana total karbon dia bermula dari 70 dan ke atas. Dan boiling point bermula dari, maaf ya, dia melebihi daripada 500 Celsius. Okay. Itu adalah antara produk-produk yang dihasilkan di dalam daripada fractional distillation. Okey, proses seterusnya adalah cracking process. Okay. Cracking process ini di mana long chain hydrocarbon are cracked into smaller molecule at a high temperature using a catalyst. Proses ni adalah sebenarnya tujuan dia adalah untuk kita pecahkan long chain hydrocarbon tadi tu kepada smaller molecule, iaitu kepada molekul yang lebih kecil, okay, pada temperature yang tinggi dengan menggunakan catalyst. Okay. Catalyst ni tujuan dia adalah untuk kita nak tingkatkan lagi dia punya rate of reaction lah. Okay. And then untuk bikin catalyst, selalunya kita akan pakai a mixture of aluminium oxide dan juga silicon oxide. Okay. So dekat bawah ni saya ada lukis sikit, some illustration. Okay, kita ada example one dekat situ. Kalau awak tengok yang warna hijau ni, ini adalah long chain hydrocarbon molecule. Okay. Sebelum dia undergo cracking process. Okay. And then kita ada, kat situ kita ada parameter kita, iaitu high temperature. Okay. Kita akan heat kita punya long chain hydrocarbon molecule by using high temperature. Dan juga kita akan tambah catalyst. So bila dah ada kedua-dua ni, barulah cracking process tu dia akan berlaku. Dan dia akan membentuk short chain hydrocarbon molecule. Maknanya dia akan terpecah daripada long chain tadi tu, dia akan menjadi short chain. Berapa banyak short chain tu, okay, iaitu depend kepada long chain hydrocarbon molecule lah. Okay. So itu saja untuk fractional distillation dan juga cracking process.